Teman. Teman. Teman ya? Iya, mereka bersara di sini. Mana ya? Eng, foto eng, 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 foto saya. Lari. Yang sakit, yang sakit. Ya, perhatikan, Pak kasih surat atau tidak, tidak usah mereka pilih-pilih kartu. Kopi sih itu ada apa? Kenapa? Kau angkat tangan, jangan malu-malu. Ketika kau ada apa-apa di jalan, kami sebagai senior di sini tidak bertanggung jawab. Karena kita sudah tanya, kau sehat semua. Entah kamu makan dulu, baru kita orientasi ke jalan. Menunjuk kodi. Ya? Ya. Itu petunjuk terakhir. Nanti tentara diam, diam, diam. Rem terkait dengan kedatangan anggota baru ya di Korem 182 dan penyebarannya mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, untuk Korem 182 dengan jajarannya kita kedatangan
yaitu hari ini bintara Otsus, yaitu sebanyak 158 orang. Di mana 158 orang ini terbagi, yaitu ke 4 kodim, yaitu Kodim Kaimana, Kodim Mansel, Kodim Teluk Bintuni, maupun Kodim Pakpak. Antaranya Kodim Bintuni yaitu sebanyak 35 orang, Kodim Mansel itu 37 orang, Kodim Kaimana 20 orang, yaitu untuk Makorem sendiri itu dapat 25 orang, dan sisanya 41 orang yaitu dari untuk Kodim 1803 Pakpak. Ini penugasan pertama, Pak? Ini penugasan pertama mereka di Satkowil. Jadi sebelumnya mereka setelah lulus pendidikan bintara, yaitu ada program khusus, yaitu mereka ditempatkan di satuan di Jawa. Tujuannya ya untuk meningkatkan kreativitas ataupun pengetahuan satuan selain yang ada di Papua ini. Ini organik Korem 182? Betul, ini dari pusat, dari Mabesat, dengan dari Kodam 18 Kasuari, kita mendapat 158 orang bintara Otsus ini. Jadi waktu di Jawa mereka sifatnya magang? Betul sekali, mereka menimba ilmu, yaitu baik ilmu komputer maupun ilmu pengetahuan, supaya mereka datang ke satuan ini, ke satuan Papua ini yang ada di khususnya Papua Barat, mereka bisa berkembang, mereka bisa mengaplikasikan hasil daripada pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapat selama magang di Pulau Jawa. Ya, ini kan Korea membutuhkan banyak banyak sekali untuk apa pasukannya ini. Apakah ada penambahan lagi? Untuk penambahan mungkin kita menunggu dari komando atas, sementara ini pasti bintara Otsus. Tapi untuk kedepannya, karena ini merupakan Korem baru, otomatis memerlukan banyak personil untuk memenuhi daripada struktur organisasi Korem tersebut. Ini dari kodam mana saja, Pak? Ini program bintara Otsus ini yang tahun 2020 lama, yaitu program TNI AD bersama pemerintah Papua Barat, itu sebanyak 1000 orang yang diprogramkan. Jadi mereka khusus asli orang Papua sendiri. Apa? Bukan istirahat tempat, bubar. Siap, gerak. Bubar. Satu adalah jagoan.
Tamu di belakang, otomatis. Tiga, siap, siap.